Kita lihat ini TTS kita. Dari tim yang mana? Silakan tim A, kita kasih semangat buat tim A. Yuk. Ya, kita low profile ya. Iya, yeah, iya. Pendek-pendek, Pak. Jawabannya tumben, Pak. Empat. Ya, kita bikin yang simpel. Empat. Empat menurun, empat kotak huruf A di kotak kedua. Kedelai kalau diolah bisa jadi? Ini bisa aja jawabannya benar. Ini kan lurus sekarang hari ini. Gak mungkin, Bro. Gak mungkin, Bro. Di? Lah itu kata bantunya apa kayak, Pak? Jangan pakai jawaban gue. Oke. Gak akan gue pakai. Jangan jawab pertanyaan gue. Jadi baru, Pak? Baru. Baru. Bentuk baru maksudnya? Iya, apakah baru jawaban yang dimaksud? Nah. Tim B. Tim B silakan. Apa 500 mesti jauh. Kedelai kalau diolah bisa jadi. Karena saya terlalu jenius, bisa jadi lama. Lama. Kita lihat. Oh iya benar. Cerdas. Apakah lama jawaban yang benar? Kita lihat. Yeay! Langsung di lapangan, langsung dari Tiongkok ya. Silakan mewawancarai anak-anak. SD Tiongkok. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ji chang hong qi 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 ni hao. Nei hong li qi ha. Ji ka hu ha. Ni hao. Wu yu hu yu hu ya. Di kao hu li ya ha. Lo ngomong gitu otak lo malah jadi kemana-mana. Tenang aja pemirsa yang gak mengerti, kita sudah bawa translator ya. Silakan. Tahu li si sya hani yang Hawaii. Artinya, artinya? Kalian tahu enggak kalau di sini ada yang jual baju Hawaii? Wahai adik-adik yang terhormat, terima kasih kalian sudah bernari di sini. Semoga rajin belajar dan kalian nanti. Panjang banget. Jangan ajak ngobrol, saya lagi makan. Aduh. Pak, saya mau menanyakan perihal masalah lama ini. Iya. Soalnya adalah kedelai. Maaf, boleh tunggu sebentar, Bapak sedang makan siang. Makan malam. Bukan apa-apa, Bu. Saya dari Sragen mau besuk Bapak doang. Bapak sedang lunch, nanti mungkin datang sebentar lagi ya. Ya udah deh. Oke. Okay. Pulang aja yuk. Kenapa? Sur, kita berangkat dari kampung cuma ongkos berangkat doang. Kita Bapak mau nanya, silakan. Maaf, Bapak lagi coffee break. Tadi makan, sekarang coffee break. Jangan habis makan kopi. Iya. Tapi Bapak masih napas kan? Suruh. Tamu suruh masuk. Oke. Okay. Kan saya mau keluar. Gak ketemu juga. Kedelai. Diolah menjadi lama, maksudnya apa? Maksudnya diolah apa? Kan menjadi adalah sebuah transformasi dari bentuk lama menjadi bentuk baru. Ya. Ngomong ataupun apa maksudnya gimana? Ada kedelai yang bisa langsung dimakan juga ada, Pak? Ada. Ada, itu nggak lama, tinggal dikupas. Jangan Anda tanyakan, pertanyakan apa?
Ya kenapa jadi lama? Tidak semua proses itu lama, Pak. Tidak semuanya. Yang jawab lama siapa? Dia. Nah, kok tanyanya ke saya? Bikin soal ya saya. Terus kenapa yang Bapak enggak membenarkan? Siapa yang membenarkan? Emang benar? Ya kenapa benar? Tanya sama yang jawab. Ya, sudah. Ya. Kenapa? Kenapa jadi lama? Tidak semua proses lama. Iya. Yang jawab dia. Enggak, dia pasti pakai bahasa yang itu lagi, gue gak ngerti ya. Cik, apakah setiap kacang kedelai itu harus jadi tahu atau tempe? Kan tidak. Nah, ada yang dimakan langsung? Iya. Ada. Ya tetap diolah dulu, direbus dulu. Tetap harus diolah, kok makan pahit. Iya, kok pahit. Pahit kayak gitu loh. Ini temayan. Ya. Mia. Bener. Temayan atau pining. Biasanya buat tempat bebek. Oh, itu bebeknya jelas. Iya. Kalau bener bahaya. Bebek itu ntar. Ingin. Nggak sih, ini kenapa semua ada temennya Bang Mama? Ngerebus juga paling juga setelah 5 menit udah cukup. Lah, 5 menit waktu nggak? Waktu tapi kan tidak lama. Itu lama. Ibu ngerebus, ibu ke depan nawar sayur balik lagi udah matang tuh. Belum tentu, bisa jadi udah habis. Wah, ada yang makan. Tuh, belum tentu. Ya apalagi udah habis, berarti nggak lama kan? Lama dong. Lama, nyari lagi kedelainya kan lama. Tuh, gimana coba? Sebenarnya cepat atau lama itu kan relatif. Waktu bisa jadi lama tapi terasa nggak lama kalau kita spend itu bareng sama orang yang kita sayang. Wow. Cinta pasti lama. Pasti misalnya, 3 hari, 4 hari gitu. Supaya kan ketemu terus gitu. Semua yang terjadi di dunia itu enggak lama, tak nanti kita lama akan di akhirat. Oh. Wow. Semuanya sudah mau. Jauh. Kalah tim B, ayo. Kita akan pilih yang mana? The Golden. Oke, udah enggak ada lagi Golden. Oh, enggak ada ya? Enggak ada. Okay. Golden cuma yang ditaji juga enggak ada. Nanti tak kulah nomornya, kalau memang pengennya berapa itu? Aku pengennya sih di Golden di mana isok, Kak? Ya isok aja, tapi butuhnya piro. Ya, cek aja nge. Piro. Terus mau para rugu ini menukerin bapak ibu lah. Ini loh. Aku bom-bom patang likur, lo ngatu seket. Indahnya Indonesia itu karena keberagaman seperti ini, makanya harus kita jaga. Saya itu muka memang Hong Kong, tapi saya mencintai bahasa Jawa. Nah, jangan salah, itu kampung saya soalnya. Wah, bu kampungmu mana? Kampungku Hong Kong, tekan Jawa. Oh, kampung Jawa nih kono? Iya. Oh, lah dul. Oke. Dembe, nomor berapa? Karena kita bertiga. Kita pilih berdua. Oh, bertiga? Bertiga, Pak. Aku, dia, dan cinta kita. Bodoh! Nomor 3 deh. 3, baik. Saya bacakan. Hanya 4 kotak. Gampang 4 kotak huruf A di kotak ketiga, pertanyaannya. Perhatikan baik-baik. Tim A juga mikir, siapa tahu jawaban tim B benar. Ya, ngapain saya mikir? Mikir dong. Udah kejawab kan, Pak? 12 dibagi 2 sama rata. Jadi? Jadi saya menjawab 6. Enam. Nah. Lurus dong. Kok lurus? Lurus dong. Ini udah gak lurus lagi loh. 6. Nah tadi kan gue udah gak lurus, sekarang lurus. Biasanya Cak Lontong begitu. Biasanya. Oh. Jawaban tiba-tiba lurus, emang jawabannya lo catok barusan. Apakah 6 jawaban yang benar? Tim A silahkan. Apa pertanyaannya? 12 dibagi 2 sama rata jadi? Jadi 3 pak. 3 PAK. 3-nya pakai angka itu. Iya. Ya, apakah 3 PAK? 3 Pak, jawaban yang benar. Kan. Maafin Alexander ya, Rodriguez. 12 begitu. Sama-sama Alexander. Baik, kita buka. 12 dibagi 2 sama rata ya. Sama rata. Jadi, ini dia. 2. Sejarah apa, Pak? Hah? Apa ini? 12. 12 kalau di 12. Oh. Lock. Gimana sih gitu? D U A B E L A S dibagi 2, 2 D U A B elas. Jadi nanti tadi Anda jawab 2 atau jawab elas? Iya, tahu maksudnya tahu. Cuman selama saya maaf ya. Cuman selama saya sekolah, Pak, dari TK sampai setua ini saya belum pernah ada mata pelajaran untuk membagi 2 kata. Bagaimana selama Anda sekolah? Iya. Belum pernah ada pelajaran? Nggak ada. Pantesan sekolahnya lama. Nggak pernah ada pelajaran.
pelajaran. SMP berapa tahun? 3. SMP ditempuh 3 tahun. Iya. Emang harus berapa? Kenapa? SMP 3 tahun. Saya 20 menit dari rumah nyampe. Ini sekolah kesasar. Bukan tentu udah datang dia 3 tahun. Dia 3 tahun. Rumahnya di Cibubur, sekolahnya di Bagdan. Jalan kaki ke sana. Gimana? Bangun. Tetep aja nak bangun berapa lama? Nggak nyampe 3 tahun. Nyasar bang. 12 itu pak. Kalau bapak menggiring kita ke dalam matematika, 12 itu matematika itu angka yang eksak. Secara hitungan itu udah jelas pak. Tuh. Benar kata Njan. Iya. Ada proyek. Jadi kalau 9 dibagi 2, 9. Hah. Ya enggak dong. Enggak rata dong. Enggak rata itu. 9. Sama Ilan. 9. Ya jadi angkanya kalau bapak membagi, mengurangi, mengali, mengkoma-komai. Angkanya mana? 2. 2 bagi rata berapa? 2 bagi 2. Nah, 2 bagi rata. Ayo, ayo. 2 bagi rata ya DU. Hanya itu. Wah. 2. Kita nggak mungkin ini, kita nggak mungkin sengaja lah gitu. Bapak-bapak jangan pada suzon. Buktinya pemirsa aja di rumah kalau bisa jawab, dapat selama ini 1 juta. Kita akan bagikan juga nih buat pemirsa yang ada di rumah, ada quiz Instagram. Berapa kotak, Pak? Ada 5 kotak jawabannya dan huruf terakhir atau kelima adalah N. Ya. Freddie Mercury adalah seorang vokalis grup band di... titik. Oke, silakan nanti dimention ke @wb_net. Sekarang juga jawaban paling cepat dan juga tepat akan mendapatkan 1 juta rupiah dipotong pajak persembahan dari WIB. Tim A lagi, silakan. 12. Ya, 5 mendatar deh, Pak. 5 mendatar. Ada 7 kotak, huruf A di kotak keempat. 7. Pertanyaannya. Mau saya bacakan enggak soalnya? Iya, baca. Kalau dibacain kita tahu dari mana, Pak? Tadi dibacain protes mulu. Jawabannya yang kita protes. Banjarmasin ada di Kalimantan teratas apa di bawah ya? Petan, dia Kalimantan apa sih, selatan kan? Di bawah. Bagian bawah. Bagian bawah kan? Iya, di bawah. Di bawah. Kalau di peta, Pak. Kalau gambar peta. Kalimantan, di bawahnya. Kalimantan, di bawahnya. Di bawah. Ada pulau Kalimantan di posisi. Bukannya kalau di peta nggak ada rambutnya? Di peta, Pak. Di peta, Pak. Mikir dulu kita. Peta, Pak, peta. Di bawah. Baik, di bawah. Apakah di bawah? Jawaban yang benar, kita lihat. Bukan, tim B silakan. Apaan, Pep? Pak, ini kan di bawah, Pak. Ya. Kalau di bawah itu kan nggak atas, Pak. Aduh susah ya. Tinggal dibalik doang, Bos. Gak atas. Gak atas. Kita lihat. Baik. Artinya sama, tapi ini namanya TTS. Siapa tahu itu jawaban yang tepat. Ya. Karena kita butuh huruf-hurufnya. Gak atas. Apakah jawaban yang benar? Mana-mana di bawah sama nggak atas ya sama aja. Tapi kan ini kan soal ngaco, Pak. Yang dimaksud apa sih, Pak, jawabannya? Apakah jawabannya kebetulan betul-betul benar betulnya? Wow. Setelah yang satu. Pernyataan ngasih tahu. Lah, ya memang ngasih tahu, nggak dikasih tahu nggak tahu jawabannya. Harus bedain mana intonasi pertanyaan dengan pernyataan, Pak. Nah, emang iya. Memang tadi kan saya pertanyaan. Dari tapi kan jadinya pernyataan ini. Dan kan setelah jadi dijawab, apa? Jadi pernyataan. Aduh. Pusing pala BLB. Jedotin.